Assalamualaikum semua, nama saya Amir Syafiq. Okey, hari ini saya nak ulas sedikitlah berkenaan dengan isu yang agak panas 2-3 hari inilah sejak bermenjak ni. Ini adalah berkenaan dengan NGO dan juga konflik di antara dua pihak yang berlaku di sebuah lokasi Middle Eastern lah, di kawasan negara Arab. Okey, saya tak nak ulas lebih lanjut berkenaan dengan konflik di antara dua pihak ni. Saya tak berminat yang tu antara dua pihak mereka boleh selesaikan secara elok lah. Tapi yang menarik minat saya adalah berkenaan dengan badan pertubuhan bukan kerajaan inilah, ni NGO. So umum, secara umum lah semua orang tahu NGO ni, kebanyakan NGO ni akan mudik derma. Yeah, bila kita ada when we are facing this kind of issues, apa dengan era pandemic COVID-19, kita nak tolong orang. Dengan isu Palestine, kita nak sebagai umat Islam, atau sampai umat Islam lah, kita secara apa manusia kan, kemanusiaan, kita nak tolong, nak bantu mereka untuk meringankan beban dan sebagainya. So NGO ni dia akan apa, function dia adalah untuk tolong orang. Ialah satu body yang akan apa, kita nak derma, mereka akan uruskan derma kita dan beri dana wang kita ni kepada apa, orang-orang yang dalam kesusahan ni. Dan ini secara basic. Tapi bagi saya yang menarik perhatian saya adalah ketelusan atau integriti sebuah NGO ni. Banyak yang telah diperbahaskan dalam Facebook dan sebagainya, laman social media. Kita dapat baca macam-macam jenis. Ada yang berkaitan dengan money laundering, berkaitan dengan terrorist financing, tax evasion. Mereka kata NGO ni boleh guna apa, satu badan untuk apa to cover dia through activity seperti tax evasion dan sebagainya lah. Memang tak undeniable, is correct, memang betul. Memang kalau kita tengok ada akta AMLA, kita ada pembahan wang haram dan juga terrorist financing. So apa terrorist financing ni? Kita bagi dana kepada orang untuk buat terrorism. So mereka menggunakan NGO ni. Tapi kalau untuk membantu orang ni lah, sebagai contoh, kita bagi duit, kita percaya-percaya ni nak bagi ke orang ni untuk bagi duit, bantu untuk salurkan duit kita untuk bantu orang. Tapi ketelusan dan juga integriti itu bagi saya adalah satu persoalan yang sangat besar. Macam mana kita nak confirmkan yang duit kita ni telah disalurkan kepada orang-orang yang memerlukan. Okey, kalau kita tengok NGO ni, kita tengok berkaitan integriti ni, kita kena tengok the root cause. Okey, kita kena tengok secara polisi dan prosedur. Yang pertama sekali, macam mana NGO ni didaftarkan? Mesti ada satu kementerian atau pertubuhan, badan berkanun yang mengawal selia NGO ni. So, sebagai contoh, kalau bank-bank di Malaysia, bank negara yang akan menjelia, mengawal selia bank-bank di Malaysia ni supaya mereka patuh dengan undang-undang, dengan polisi, garis panduan dan sebagainya. Sama juga dengan syarikat-syarikat pelaburan, public listed company. Mereka adalah di bawah Suruhanjaya Security Malaysia. Kalau koperasi, siapa? Koperasi Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kalau NGO, kalau kita tengok daripada struktur pendaftaran ni, NGO adalah di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. So, selain pada NGO, siapa lagi? Parti politik juga perlu berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Okey, berbalik pada soal integriti. Bila integriti, kita nak tahu macam mana apa tu duit kita diuruskan. Okey. Apabila NGO ini didaftarkan di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ni, NGO ini yang pertama bila nak berdaftar, first of all mestilah you kena give all the information untuk Jabatan Pertubuhan Pendaftaran Malaysia ini. Exercisekan macam mana dia nak vet through kita punya application, kita nak tengok siapa, dia nak buat profiling, risk profiling untuk pemprosesan dan sebagainya. So bila daripada situ dia dapat tahulah siapa owner of the NGO, AJK dia macam mana dari segi kewangan, dari segi apa, board of director. Daripada situ mereka dapat tahu lebih lanjut dan juga bila proses, ok tengok pendaftaran ok lulus, mereka boleh beroperasi. Sama dengan mana-mana organisasi, syarikat, bank-bank dan sebagainya. So untuk bila mereka telah berdaftar, NGO-NGO ini dia telah apa, dia abide
to follow the rules and regulation by the Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ni lah. Okay, apa rules apa Jabatan Pertubuhan Malaysia ni kan? Dia ada banyak apa obligasi-obligasi yang perlu mereka follow lah in order for them to sustain. Okey, tapi yang menarik perhatian saya di bawah Jabatan Pertubuhan Malaysia ni, dia ada good corporate governance. So Jabatan Pertubuhan Malaysia ni, Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ni, mereka telah exerciskan, mewar-warkan the good corporate governance for an NGO to operate. So dia macam-macam lah. Ada board of director tak boleh dengan family terdekat dan sebagainya. Board of director tak boleh daripada ahli keluarga dan sebagainya lah. Tapi yang menarik perhatian saya adalah ini satu term ya. Saya baca, bagi pertubuhan yang mempunyai pendapatan melebihi 300,000, ia hendaklah diaudit oleh juru audit bertauliah. So they have set a threshold above 300,000, baru NGO ini perlu appoint one auditor, juru audit bertauliah, untuk auditkan balance sheet, profit and loss, statement kewangan sebuah NGO ni. So 300,000 tu agak sebenarnya agak tinggi. Kalau bawah 300,000, maksudnya mereka boleh audit secara sendiri. So ini adalah satu, bagi saya adalah satu yang kuat alami. Adakah ini adalah satu syarat yang mudah bagi mereka untuk mereka tunaikan, untuk mereka oblige dengan syarat-syarat ini? So kalau 300,000 and above, 300,000 tu banyak. If let's say lah, contoh satu individu ni mempunyai 4 NGO, dia dah ada 1.2 million. Kalau kita ambil 2.99, dia dah dapat 299,000 for one NGO, darab 3 lebih kurang 1.2 million. 1.2 million dana yang tak perlu diaudit, kerana 300,000 and above saja baru diaudit oleh juru audit yang bertauliah. So kalau kita baca dekat Facebook dan sebagainya, banyak yang mengatakan yes, kita kena NGO ini perlu berikan laporan audit mereka, berikan laporan kewangan mereka kepada umum supaya we gain trust. So persoalannya sekarang, mereka tidak perlu kalau pendapatan tahunan bawah daripada 300,000. So the main basic requirement tu dah mengatakan kalau bawah 300,000 tak perlu. Kemudian saya tidak menuduh sebarang mana-mana NGO, tetapi kalau 300,000 dan ke bawah, NGO itu sendiri yang audit, bagi saya adalah satu red flag yang sangat tinggi. Ada kemungkinan, there is possibility dari segi siasatan, mungkin mereka mengubah, cook the book. And kalau dari segi term forensic accounting, money laundering dan sebagainya, they cook the book. And mereka mengubah laporan kewangan mereka, instead of earning, getting donation up to 1 million, mereka ubah kepada 299,000 setahun. So ini adalah bagi saya adalah mungkin idea bagi pertubuhan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia untuk mengubah requirement yang perlu NGO ini comply untuk melantik juru audit yang bertauliah tu tak sebesar 300,000. So bagi saya keterusan ini adalah sangat sangat penting. Okey, selain daripada itu, apa yang boleh kita tengok untuk badan-badan NGO ni? Untuk badan-badan NGO ni, kita boleh tengok dari segi website dia. Saya tengok ada yang website, yes, maybe website tak semestinya wajib untuk setiap NGO, tapi ia adalah salah satu tools for the public to gain trust kepada NGO inilah.
So bila dalam website ni kita boleh tengok board of director, kita boleh tengok siapa management team, apakah aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Mereka juga boleh letakkan laporan kewangan mereka di situ yang telah diaudit. And so it will be more transparent and orang lebih okay, kita percaya apa NGO ini menguruskan dana-dana derma dengan lebih tulus, lebih transparent. So kita boleh lebih yakin pada mereka isu-isu seperti mereka menggunakan duit derma kita tapi tidak disampaikan kepada apa orang-orang susah, itu tidak akan timbul kerana it will be transparent. Sebagai contoh, saya tidak ingin mengambil pro kepada politik-politik yang lain. Di sini saya ingin memberi contoh secara profesional. Saya tidak ingin bias ke mana-mana parti atau ahli politik dan sebagainya lah. Tapi apa yang saya cuba sampaikan ini adalah satu langkah yang bagus, sangat bagus, di mana ada satu ahli politik muda ini, dia menyenaraikan kos-kos operasi, berapa banyak donation yang dia terima dan ke mana donation ini disalurkan, bagaimana donation-donation ini disalurkan. Ini sebenarnya adalah salah satu contoh yang sangat bagus. Instead of satu NGO ini menerima dana wang yang sangat banyak, walaupun telah diwar-warkan dalam social media, YouTube dan sebagainya, NGO ini memberi bantuan pada individu A, masyarakat A, masyarakat B dan sebagainya. Itulah sebenarnya adalah satu marketing yang sangat bagus. Tapi dalam masa yang sama, adakah ini mencukupi? Adakah cara advertisement atau marketing ini mencukupi in order for you to gain trust that your donation is being used efficiently, wisely? So ini adalah persoalan-persoalan yang sangat bagus. Okay, dalam masa yang sama, bila kita tengok website, yes, NGO ini perlu guna website, yes, you dapat donation yang banyak, kos operasi yang banyak. If let's say 1 million, you have 300k kos operasi. So 300k kos operasi ni adalah, adakah ia tidak mencukupi untuk sekadar membuat satu website yang simple, mudah dan menyenaraikan siapa board of director dia, siapa management team dia, supaya ini informasi-informasi ini memberikan keyakinan kepada orang ramai, memberikan okay, NGO ini adalah telus, boleh dipercayai menguruskan donation-donation kita, dana-dana derma kita dengan sebaik yang mungkin. Kita tahu mereka mempunyai team yang sangat bagus, board of director yang sangat bagus, di mana ada check and balance, di mana ada kita tahu duit itu pergi ke mana, supaya tidak ada keterisan. Okay, tidak ada keterisan in the stage of giving the donation. So kita tahu okay, 100,000 yang dapat, okay, 30,000 digunakan untuk kos operasi, tidak ada masalah. Cuma kita perlukan trust. Kita, NGO-NGO ini perlu memberi keyakinan kepada orang ramai, kepada masyarakat Malaysia. So dalam masa yang sama, seperti yang saya cakap tadi, Jabatan Pendaftaran Perubahan Malaysia juga saya rasa perlu revise garis panduan untuk NGO-NGO ini. Mungkin setengah NGO adalah sangat kecil, mungkin tidak mempunyai kos untuk membayar juru audit yang bertauliah. Tapi kita jangan tengok juru audit the big four company saja kan, the big four auditors. Masih ada juru-juru audit yang lain yang juga bertauliah dan memberikan kos upah yang lebih murah. So adalah tidak salah untuk kita, untuk NGO, point these auditors to audit your financial statement. So bagi saya, itu adalah salah satu kunci untuk menguruskan isu integriti dan juga ketelusan. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.